From shoulder dislocation, untuk alatnya pakai anduk yang panjang. Oke, pegang anduk di kedua ujungnya seperti ini. Oke, lalu coba pastikan anduk selalu tegang, lalu putar ke belakang kayak gini. Kalau belum bisa sampai belakang, boleh setengah aja, misalnya sampai sini. Selama tidak terasa rasa sakit, lalu balik. Terus sampai tidak terasa, sampai kalau terasa rasa sakit stop di situ, lalu balik. Sebisa mungkin penuh. Oke. Gerakan pertama lakukan 10 kali. Lalu gerakan kedua silang seperti ini. Oke, kalau nggak bisa, misalnya sampai sini lalu sakit, ya udah nggak apa-apa, berhenti di situ, terus balik. Gerakan ketiga yang silang juga tapi sisi satunya. Kalau misalnya di sini sudah sakit, berhenti di situ, lalu balik. Nggak usah lakukan sampai penuh, nggak apa-apa, tapi di range yang bebas rasa sakit.